Hai semua. Apa khabar? So, untuk hari ini kita akan belajar matematik tahun 5 di bawah bidang sukatan dan geometri di bawah tajuk ruang, dan hari ini kita akan fokus kepada cara untuk mencari perimeter bentuk gabungan. Sebab perimeter ni sebenarnya kita dah belajar tapi untuk tahun 4. Tapi tahun 4 dia hanya satu bentuk sahaja. Okey, baik. Cikgu kongsikan objektif kita pada hari ini. Objektifnya ialah saat cikgu nak semua kita akan dapat menentukan perimeter gabungan dua bentuk poligon dengan betul. Okey, sebelum lebih lanjut, cikgu nak tanya, apa itu poligon? Okey. Ada yang ingat tak? Okey, poligon ni ialah bentuk yang tak ada sisi melengkung. Maksudnya dia punya bentuk tu dia hanya ada mempunyai sisi yang lurus sahaja. Okey? Baik. Okey, kita tengok apa itu maksud perimeter. Okey, adalah sudah gambar yang cikgu bagi dekat awak tu. Dekat gambar tu gambar segi empat tepat. Nanti cikgu tunjuk apa maksud perimeter. Okey, perimeter ni merupakan jumlah ukuran panjang bagi semua sisi luar sesuatu bentuk. Kita nak sisi luar sahaja. Kalau ada kat dalam, maksudnya kalau kita gabungkan bentuk tu ada yang kat dalam, tidak dikira. Nanti kita tengok contoh lagi. Okey, kita tengok sisi luar. Okey, yang pertama sisi A, sisi B, C dan D. Okey, jadi perimeter dia macam mana? Perimeter dia kita kira sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Okey? Baik, kita tengok contoh yang pertama. Okey, cikgu bagi gambar dekat awak pentagon sekata. Pentagon sekata, kenapa cikgu kata sekata? Sebab sekata ni maksud dia punya panjang sisi adalah sama. Okey, kita tengok berapa dia punya panjang sisi dia. 5 cm. Jadi maksudnya setiap sisi tu panjang dia 5 cm. Okey, bentuk pentagon ni cikgu nak gabungkan dengan bentuk segi empat tepat. Segi empat tepat ni sisi dia ada sebelah sisi tu 7 cm. Okey, berapa jumlah perimeter dia? Okey, kita nak cari perimeter. Okey. So, perimeter. Sebelum cari perimeter, ada tanda kat situ. Tanda tu ada dua stroke. Dua apa? Ada calitan tu. Itu maksudnya panjang sisi itu sama. Kalau yang tu sebelah tu dia bagi 7 cm. Sebelah tu pun 7 cm. Jadi, macam mana kita nak dapatkan perimeter dia? Kita tengok. Okay, nak cari perimeter. Perkara pertama yang kita kena buat, kita letak titik dulu. Okay, tengok cikgu letak. Okay, titik. Kemudian kita cari, kita tandakan sisi yang kita dah masukkan dalam ayat matematik. Okey? Okey, sisi yang pertama 7 cm. Okey, sisi yang kedua 5 cm. 5 kan sebab dia dah bagi ukuran. Okey, baik, sisi yang ketiga, ini dia tak bagi kan, tapi kita tahu dia poligon sekata. Kalau poligon sekata, dia punya sisi dia 5 cm sebab satu ukuran sisi tadi dia bagi 5 cm. Jadi untuk sisi ketiga kita ada tambah lagi 5 cm. Sisi keempat, ini pun bentuk poligon sekata kan? Dia masih lagi poligon sekata. Jadi maksudnya dia punya sisi sama panjang, iaitu 5 cm. Kita tambah lagi 5 cm. Okey. Lagi. Belum sampai lagi. Belum sampai habis lagi ni sisi kita ni. Okey. Jadi ini pun poligon sekata. Tambah lagi dengan 5 cm. Okey. Seterusnya. Turun bawah pula. Okey. Yang ini berapa panjang dia? Panjang sisi. Dia sama kan sebab dia ada calitan tu. Jadi dia punya panjang ialah 7 cm. Okey?
7 cm, tambah 7 cm. Dan akhir sekali, sisi yang terakhir. Eh, terakhir ke ni? Kita tengok dulu. Okey. Sisi ni ada. Ha, dia bertentangan dengan sisi yang dekat pentagon tu tadi. Kalau dia bertentangan, maksudnya dia punya panjang tu sama panjang. Ha, berapa dia punya perimeter? Eh, berapa perimeter? Berapa panjang dia? Panjang dia 5 cm. Okey. Jadi sisi yang ini kita nak kena kira tak? Okey, tak payah. Sebab apa tak payah? Sebab perimeter hanya jumlahkan ukuran panjang sisi luar bentuk gabungan. Ingat, kita hanya tambah dia punya panjang sisi yang berada dekat luar. Okey, kita tak tambah yang dekat dalam. Ha, jadi yang tu tak payah kira. Jadi kita tambah je 7 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 5. Jadi kita dapat jawapan 39 cm. Okey, kalau tak dapat congak boleh buat bentuk lazim, tak ada masalah. Tapi yang penting tulis ayat matematik. Okey? Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, baik, contoh yang kedua ni, cikgu dah lukis awal-awal dekat awak, dia gabungan antara segi empat tepat dan segi empat sama. Okey, segi empat tepat dan segi empat sama. Kita tengok yang mana sama tu. Okey, tengok yang caritan yang pertama, bentuk yang warna biru dekat atas tu, dia ada satu caritan. Maksudnya kat situ, dia punya panjang adalah sama panjang. Setiap sisi tu sama panjang. Okey. Yang bawah tu pula segi, bentuk segi empat tepat dan sisi yang bertentangan tu sama panjang juga sebab dia ada dua caritan. Ha, jadi dia sama panjang. Okey. Untuk yang segi empat sama ni, dia punya sisi ialah 4 meter. Dan yang segi empat tepat ni ada dua sisi dia yang panjang dia 2 meter. Okey, kita nak cari perimeter. Okey, yang untuk segi empat tepat ni juga, yang dekat bawah sekali dia punya panjang ialah 10 meter. Okey. Jadi nak cari perimeter, pertama sekali kena letak titik lah. Ha, letak titik, lepas tu kita garis. Itu sisi pertama yang cikgu buat. Okey, jadi itu dah jalan dah tadi tu 2 meter. 2 meter letak dekat dalam ayat matematik kita 2 meter. Okey, sisi yang kedua kita lalu kat situ, kita jumpa 10 meter. Tambah 10 meter. Okey, lepas tu sisi yang ketiga, jalan je terus. Okey, kita tak tahu berapa panjang ni. Tapi kita tahu yang caritan yang pertama, caritan yang ada dua caritan tu, dia punya panjang ialah 2 meter. Kan? 2 meter kan kat situ kan? Ha. Lepas tu yang dekat atas tu pula, dia ada satu caritan. Bila satu caritan, tengok berapa panjang dia. 4 meter. Jadi kat situ 4 meter. Jadi panjang daripada bawah pergi atas, 4 tambah 2 sama dengan 6 meter. Jadi dekat bawah, dekat yang matematik kita, kita boleh buat tambah 6 meter. Okey, seterusnya, sisi yang seterusnya. Okey, kita tengok dia pergi pula, kita jumpa 4 meter. Sambung lagi yang matematik kita, tambah 4 meter. Seterusnya turun bawah. Ha, tapi kat situ tak ada dia punya ukuran, tapi awak jangan lupa kat situ dia ada satu caritan. Ha, tengok caritan dia. Okey. 4 meter. Jadi tambah 4 meter lah. Ha, lepas tu yang akhir sekali. Okey, sisi yang ini tak ada ukuran. Betul tak? Tak ada ukuran kan? Awak cari kat mana pun tak nampak ukuran dia. Jadi kita kena kira. Okey, macam mana nak kira? Awak tengok eh. Daripada yang memanjang itu, kita tahu panjang objek ni, bentuk ni 10 meter. Dan yang ke atas tu, yang ke atas tu ialah 4 meter. Bila 4 meter, kita nak dapat ukuran yang dia tak ada bentuk dekat atas, kita tolak je 10 meter, tolak 4 meter. Cari yang selari dengan dia. Cari garisan selari dengan dia. Okay? Dia 10 kawan dengan 4. Jadi 10 tolak 4 dapat 6 meter.
Jadi kita kena tambah lagi kat bawah sama tambah dengan 6 meter. Okey, 2 meter tambah 10 meter tambah 6 meter tambah 4 meter tambah 4 meter lagi tambah 6 meter sama dengan 32 meter. Okey. Kita tengok contoh yang terakhir. Baik, contoh yang terakhir ni semua ukuran cikgu dah letak dah. Dia gabungan bentuk segi 3 dengan bentuk segi 4 tepat. Okey. Yang ni senang aje. Okey. Baik. So, macam tadi juga, kita perkara pertama kita letak titik. Okey, tak titik, patut kita garis. Maksudnya kita dah lalu 8 cm. Tulis 8 cm. Okey. Sisi yang kedua yang kita lalu 18 cm. Jadi kita tulis 18 cm. Okey. Sisi yang ketiga yang kita lalu. Yang ini kita tak tahu berapa, tapi dia bertentangan dengan 8 cm tu, betul tak? Sebab dia punya garisan menegak, horizontal line. Ha, dia menegak. So yang selari dengan dia, yang selari dengan dia 8 cm tu. Jadi kita kat situ dia punya panjang 8 cm lah. Tambah 8 cm. Seterusnya, kita lalu dekat. Ya, kita lalu dekat segitiga tu tadi. Sisi segitiga. Okey, dia ada tanda kat situ. Caritan dia 10 cm. Tambah 10. Okey, lalu lagi. Okey, tambah lagi 10 cm. Yang terakhir sekali. Ah, sudah. Yang ini kita tak tahu berapa, betul tak? Yang ni kita tak tahu berapa dia punya panjang. Jadi apa yang kita kena buat? Kita tengok kat situ dia ada tanda calitan. Setiap calitan tu ada dua. Dua calitan maksudnya dia sama panjang. Okey, cuba cari garisan selari dengan dia. Ah, garisan selari yang macam tu tu. Panjang dia berapa? 18 cm. Tengok kat atas tu. Dia tulis 18 cm kan. Okey, sekarang ni bila ada dua bahagian yang sama panjang, kita kena bahagilah dua. Ha, sebab dia sama panjang. Sama panjang. Jadi 18 cm bahagi 2 sama dengan 9 cm. Jadi kita perlu tambah 9 cm sahaja lagi. Okay? Perlu tambah 9 cm sahaja lagi. Jadi bila kita tambah semua-semua, kita akan dapat 63 cm. Okey, baik. Kesimpulannya untuk hari ini. Perimeter ni merupakan jumlah ukuran panjang bagi sisi luar bentuk. Ukur keliling dia. Tolong tambahkan dia punya ukur keliling. Okey? Jangan ambil sisi yang kat dalam. Okey, yang kat dalam tu salah. Okey. Yang kedua, operasi yang selalu digunakan ialah tambah. Kita boleh darab juga sebenarnya. Tapi kalau darab ni, kalau sisi dia sama panjang. Ha, okey, kalau sama panjang kita boleh darab, tak ada masalah. Tapi selalu kita guna operasi tambah. Dan akhir sekali, unit yang kita gunakan masih kekal sama. Dia tak ada persegi ke apa, tak ada. Dia masih sentimeter. Kalau sentimeter, sentimeter lah. Kalau meter, meter lah. Okey. Itu saja, jumpa lagi untuk pelajaran yang akan datang. Bye.